warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Aba Asli Kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jalaul Qatir wa Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani hati kita makin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ruh kita terantai, tidak lepas lagi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah merjukna ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Fathur Rabbani. Nah, kita masuk dalam Fathur Rabbani. Minggu kemarin Syekh mengesahkan dalam Fathur Rabbani orang yang ingat dengan Allah, lupalah dia dengan dunia. Jadi orang yang ingat kepada Allah, lupa dia dengan dunia. Makanya di dalam Al-Quran itu ada disebut ala bijikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah itu hatimu jadi tenteram. Kenapa jadi hati orang itu tenteram? Karena dia lupa dengan problematikanya, sehingga yang diingatnya hanya Allah. Dia lupa dengan juleha yang meninggalkannya, sehingga dia hanya ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lupa dengan keinginannya untuk membeli kendaraan baru. Kenapa? Karena itu dia pun lalu bisa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud. Itulah orang yang selalu ingat kepada Allah, lupalah dia dengan dunia. Dan hebat lagi, dia tidak terikat dengan dunia. Maka mulailah suci hatinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Antum mahjubun anhum wa an jami'i mahum fihi. Engkau itu selalu terhijab daripada mereka dan seluruh yang ada pada diri mereka. Masguluna bidunyakum an ukrakum. Kalian itu sibuk dengan dunia kalian, melupakan akhirat kalian. Itulah hijab dalam hidupmu. Yuk kita secara logika aja. Banyak dunia kah yang kita ingat? Banyak Allah Ta'ala kah dalam hidup ini? Ya Allah lah. Nah, bini kita tuh di rumah lah. Nah, di rumah kan di jalan terserah aja bini pian. Pian nih jalan ke Majlis Taklim, bini pian tuh bisa mengungut tuh jadi rumah kemana abahnya nih lah jar. Ya Allah, 3 jam pian keluar 3 jam jangan dipikirkan binian kemana mau sias abahnya nih jar bebini anom oma. Ya Allah. Misalnya tuh lah. Nah, 3 jam mikirkan laki ja kemana-mana, kan? Allah Ta'ala kan yang diingat. Padahal kan manusia itu digiring oleh Allah. Nah, diintai oleh Allah, digiring oleh Allah. Wah, berdoa lah Tuhan, selesai ya. Demikian juga laki-laki kadang-kadang yang dipikirkannya bininya aja kemana. Ya lah, nah. Kemana-kemana. Karena pas pulak pekerjanya ditelepon, bini, di mana ding? Di rumahnya bininya. Paloi kayak itu juga, telepon bininya, di mana ding? Di rumah. Muyak bininya ini harus ditelepon terus. Di mana ding ya ajar ya paloi? Di rumah jar nih nemano blender di rumah aja. Kebunyi blender. Dai. Kapan-kapan telepon paloi pulang, di mana ding? Nina bunyi blender di mana nih ya? Oh di rumah berarti jar paloi ya. Bininya nih pintar juga bini paloi nih. Di bawahnya blender kepada tetangga, di bawahnya bila berjalan ke pasar. Pas Palo yang menelpon, di mana ding ya? Ini bunyi blender cocoknya di toko ya lah.
Bunyi blender aja paling di rumah aja nggak sama kacau amda. Bukan seperti itu hidup itu, ya kan? Berdoa kepada Allah, selesai masalah, tinggalkan masalah itu. Maka yang diperbanyak adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarikuna lil hayai mir rabbikum ajja wa jalla. Kebanyakan kalian meninggalkan rasa malumu di hadapan Tuhan kalian. Nah, subhanallah. Ini yang terjadi banyak, rasa malu di hadapan Allah. Kenapa jadi rasa malu? Tuhan yang memberikan rezeki dan nikmat dalam hidup kita, yang memberi istri kita bahkan, yang memberi anak-anak kita selama ini, yang kita nikmati selama ini, udara yang kita hisap, kesehatan yang kita rasakan, tidak kita ingat-ingat. Inilah yang kita ingat, apa? Dunia. Dunia itu apa saja? Istri, anak, kendaraan, makanan, minuman, ragam-ragam makanan, apalagi buku, ya kah? Kawan, muha kawan, kemewahan, keindahan, kecantikan, kemesraan, semuanya itu dunia tuh bang. Nang apa yang mata kita membuka, nah apa yang kita lihat ini dunia aja. Itu yang banyak kita lakukan, kita tidak juga berterima kasih kepada Allah. Nah, ini masalahnya kita ini selama ini paling banyak yang kita pelajari ini soal bersyukur aja. Syukur paling-paling tahu, iyalah. Itu pun syukurnya hanya di ucapan. Paling sabar, iyalah. Sabar itu pun hanya dalam ucapan aja. Syukur itu dan sabar itu syarat menjadi hamba Allah sebenarnya. Masih banyak lagi ilmu yang lain. Syarat menjadi hamba Allah. Hah, ngeri banget lah. Padahal banyak lagi tangganya selain syukur dan sabar. Makanya rugi hidup nih, belum tahu ilmu tentang syukur dan sabar aja, ilmu yang lain tidak. Kita masih berada di tingkat awam masih. Nah, penting memahami keadaan-keadaan ini. Pindah pipa ya. Nah, karena itu fakbil nusa akika al mu'minu wala tuqalifahu fa innahu yara laka ma la tara. Karena itu pentinglah engkau mencari teman orang mukmin di sisimu. Maksudnya temanilah orang-orang mukmin, guru-guru agama yang baik, karena mereka selalu berbeda dengan pandangannya dengan dirimu atas apa yang engkau pandang. Antali nafsika, atas apa yang terhadap dirimu. Walihaja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mukminu mir'atul mukmin. Orang mukmin itu, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Nah, ini tadi tuh di Jalalul Qadir disuruh sirin beguru, kita pun sekarang di dalam Fathur Rabbani disuruh sirin beguru. Kalau bisa kita cari teman-teman yang lebih baik daripada diri kita dari segi kemukminannya, bukan dari segi teman karena kaya dan sebagainya, bukan, tapi kemukminannya, karena dia memandang sesuatu itu beda dengan pandangan kita. Jadi beda. Kayak apa berbeda tuh guru? Banyak. Ada kisah Paloy waktu masuk rumah sakit. Paloy ini pas Bipe bersebelahan lawan orang ano, lawan orang barat. Jadi pas di rumah sakit tuh orang barat nih kena apa kah penyakit? Penyakit kanker kah, tumor kah, apakah? Lalu bucep orang anu nih, orang barat nih, Australia aja. Jadi jar palo Indonesia aja palo. Wih. Jadi jauh orang barat nih di samping pulang, rupanya komunikasi salah nih. Sydney aja. Jadi jar palo Banjar. Rupanya mau pender apa pulang? Maksudnya penyakit pulang pender. Kanker. Jar Paloy, Sagittarius sih Paloy. Sangkan Paloy, kanker tuh neng, kanker neng anu tuh ada lah, kanker neng anu tuh bintang. Sagittarius sih Paloy.
Maka dalam hadis Nabi itu, orang mukmin itu cermin bagi orang mukmin lainnya. Maksudnya kalian harus mengambil benih cloning dengan orang mukmin yang lain. Jadi kita ini, maksud Nabi dalam beragama ini, harus cloning, harus melakukan waris mewarisi. Ilmu itu waris mewarisi, jangan disimpan. Jadi ilmu agama itu wariskan kepada orang lain, jangan disimpan. Itulah mukmin sejati. Dikeluarkan. Makanya saya itu tidak ada menutupi, kita aja menutupi. Kenapa jadi kita ini menutupi sering? Manusia takut guru kalah dengan murid, ya kalah. Iyalah, itu ilmu kuntal. Ilmu silat tuh bujur aja ilmu silat. Ilmu agama tidak ada itu, tidak lain-lain ilmu silat lah, biblah. Ya kalau ilmu agama ini penting diberitahu kepada orang lain, karena kata Nabi, al-mu'min kalbunyan, mukmin itu seperti sebuah bangunan. Ini nah tiang bangunan, ini ada tiang lah. Kalau kena ada tiang satu aja, salah satu tiang hilang, gimana kira? Amblas ya bib, nah amblas hancur bib lah. Nah ini penting. Nah karena itu beliau mengatakan lagi, al-mu'min shodiq bi nasihatihi li akhihil mu'min yubayyinu lahu asya tukfa alaihi. Orang mukmin yang benar, shodiq, yang arif, sudah orang mukmin ini sudah kawaskah dia pada orang awam, apalagi kawasul kawas, pasti dia itu, ujar Syekh, yubayyinu lahu asya tukfa alaihi, pasti dia akan memberikan nasihat, nasihat yang selama ini tersembunyi bagi mukmin yang lain. Bahasa lain mudahnya gini aja, guru itu memberi nasihat pasti memberitahukan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh murid. Makanya jangan berpikir sendiri, bila berpikir sendiri dalam agama ini rusak. Rusak. Rusak itu apa? Salah memahami agama. Banyak sekali dalam agama ini ranjau yang bila kita berpikir bisa salah. Bahkan orang yang sudah belajar pun bisa salah. Baru bisa mengaji Al-Quran, menyalahkan orang mengaji Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu batin. Ya kan? Ilmu batin. Baru belajar ilmu usul fikih, menyalahkan orang lain yang tidak belajar ilmu usul fikih. Ada ilmu Al-Quran. Berpikir sendiri ini berbahaya. Maka kita perlu bimbingan guru. Tapi gurunya tidak begitu alim, enggak apa-apa. Ya kan? Nanti berguru lagi kepada guru yang lain, enggak jadi masalah. Iyalah. Yang mana yang paling bagus nanti kan akan bertemu juga nanti. Ya kan? Nah, mengaitkan. Tapi jangan juga dikatakan tuh guru itu mantan guru dulu najar, kasihan sih ini mantan pulang. Nah. Jadi jangan berpikir sendiri. Ini berpikir sendiri terakhir lah. Ada Paloi, kisah Paloi. Beli teh di warung. Berapa teh? Teh dingin berapa coba Paloi? Ada teh dingin. Teh dingin 5.000 jo orang. Wah, 5.000 jo Paloi. Teh panas Bang 3.000 jo orang. Nah, teh panas aja dah 3.000 lah aja. Bis beli teh panas itu dingin numpang langsung. Girijar orang di sebelah, dinginakan dulu jar orang. Hanya diminum, jangan langsung diminum. Endah aja Paloi. Kenapa aja orang? Kalau dingin naikkan aja. Jadi 5.000. Oke, apa Bib? Nah, Bib, ini gara-gara apa? Berpikir sendiri. Ini bahayanya lah. Nah, yang tidak berguru, ya enggak apa-apa. Ajak teman-teman apa dan semuanya, ajak yuk belajaran sama-sama. Manja'a bil hasanati falahu asyra amsa liha. Barang siapa yang mengajak orang lain, mengajak beribadah. Kita duduk ini sebenarnya beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Nah, subhanallah. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an disebut sampai 70.000 kali lipat dari yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.